wanita hari ini. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur terasa tenangnya, kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan jutaan terima kasih kerana menerima segala kekuranganku ini, malah kau menjadi pelengkap syurga selama ini ku damba. Batin dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tiada satu pun kata, satu pun kata yang mampu untuk aku lafazkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur terasa tenangnya, engkaulah erti bahagia. Dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Jalan untuk dia ke syurga. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini tanggal 28 Februari 2020. Erti bahagia daripada kumpulan devotees itu tadi membuka tirai siaran wanita hari ini, Jumaat yang penuh barakah ini. Dan pastinya kita juga sedang mencipta bahagia kita untuk kita meneruskan kehidupan sepanjang hari dan seterusnya sepanjang minggu ini. Dan kalau kita cakap tentang erti bahagia ini juga ada kaitannya dengan topik yang bakal kita kongsikan pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan
kenalan dengan lebih rapat lagi bersama dengan kumpulan devotees ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, Syauqi di hujung. Ya, saya di hujung. Yang di tengah? Halim. Halim? Adi. Adi. Okey, Syauqi, Halim, Hadi. Okey. Dah 12 tahun dalam industri, dah pun ada 2 album. Tapi mungkin boleh kongsikanlah tentang lagu Erti Bahagia ni. Sebab kalau kita amati, lirik Erti Bahagia ni memang macam terkesan dalam jiwa tu sebenarnya. Kita boleh kongsikan. Komposernya. Oh, komposernya. Okay, Halim. Ha, sebab kita tak ada bajet, kita buat lagu sendiri. Oh, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Devotees telah pun berada dalam industri lebih 12 tahun sebenarnya. Ini tahun ke-15 kita. Yeah. Ha, jadi lagu Erti Bahagia ni, single kami yang latest, saya buat khas untuk kita appreciate orang-orang yang kita sayangi. Kalau macam kami dah beristeri, beranak ni, isteri, anak, mak ayah yang masih ada. Kalau suami kena appreciate isteri, isteri appreciate suami kan. Murid appreciate guru dan sebaliknya. Gitulah nak bagi kita siasa kenang rasa sayang, rasa hormat tu kena ada. Dalam sebenarnya maksud di setiap bait-bait lirik yang dikongsikan. Okey, kalau kita lihat juga klip video tu ada juga penglibatan ahli keluarga. Devotees sendiri kan. Secara tidak langsung. Kan, okay, mungkin boleh kongsikan juga tentang pembikinan klip video ni. Ya, kami sebenarnya memang bercadang untuk membuat something yang ada unsur keluarga kerana sebelum kami start mula dengan bujang, kemudian berkahwin, kemudian anak penak sekarang. Jadi itulah kami untuk kami nak selitkan elemen kekeluargaan tu dan ia sesuai dengan message dalam lagu ni lah. InsyaAllah. Untuk menyampaikan message kepada pendengar-pendengar dan juga penonton agar kita terus menghargai insan-insan yang kita sayangi. Okey, ini soalan cepu cemas. Kalau kita cakap tentang muzik yang ataupun lagu yang berkonsepkan ketuhanan ni, ada kalanya ia mungkin tidak sepopular ataupun sekomersial lagu-lagu biasa. Tapi bagaimana devotees memastikan anda terus bertahan 15 tahun dan lagu-lagu ini tetap diterima oleh pendengar-pendengar muzik tanah air? Okey, bagi mereka yang mengikuti perkembangan devotees, mereka akan tengoklah, maksudnya lagu-lagu yang dibawa oleh devotees sendiri memang bersifatkan kemanusiaan, bersifatkan ketuhanan pun ada lagu juga, kecintaan, kasih sayang dan sebagainya, motivasi dan sebagainya. So macam devotees, kami walaupun kami digelar sebagai kumpulan nasyid, tetapi kami cuba untuk membawakan satu konsep kemanusiaan dengan kasih sayang lah. So lagu-lagu kami memang konsep dia takkan lari daripada kasih sayang dan juga ketuhanan. Itu yang kami pastikan apa tu dia punya apa tu apa konsep, message dan konsep sejajar dengan nama kami Devotees. Itu tiang seri. Ya, tiang seri. Okey. Secara ringkasnya di penghujung segmen kita ini, mungkin boleh kongsikan laman sesawang sosial untuk pendengar-pendengar nak mendengar single terbaru dan mengikuti perkembangan kumpulan Devotees sendiri. Okey, boleh search di Facebook Devotees ataupun di Instagram Devotees Official, mesti jumpa muka kita orang. Ya, itu je simple. Kita ada insyaAllah akan keluarkan apa lagu terbaru juga tahun ni. Selain persembahan-persembahan, kita boleh follow di situ. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kumpulan Devotees. Selamat maju jaya. Semoga lagu terus meletup-letup di YouTube insyaAllah. Dan kita nak kongsikan juga sesuatu kepada anda untuk segmen Jom Masuk TV hari ini. Sesuatu yang istimewa kami bawakan daripada Iman Travel bersama dengan Datuk Haji Ustaz Muhammad Zawabi. Silakan. Iyalah. Saya memang produk antara produk saya sendiri yang saya memang konsisten. Baik. Saya bukan nak nyanyi. Itu lambang tanda lagu musim haji dah dekat. Muslimin yang rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada syarikat Iman Travel. Iman Travel satu syarikat yang alhamdulillah berpengalaman dan sudah pun mendapat lisen daripada Tabung Haji. Terima kasih Allah, syukran dan terima kasih Tabung Haji di atas kepercayaan. Hari ini saya nak war-warkan pakej haji tahun 2020 special bersama dengan syarikat kami, Iman Travel sendiri yang berhak. Untuk itu, pakej haji dah banyak yang dapat tawaran. Jadi kami nak offer pada siapa yang dapat tawaran haji, dapat surat tawaran tabung haji, dan yang keduanya yang ingin merayu kami diberi satu slot untuk boleh merayu bagi pihak tuan-tuan, insya-Allah dapat menunaikan haji. Yang keduanya, special package kami hari ini nak tawarkan, yang pertama special ialah package berharga RM29,990. Package special. Dan yang keduanya, hotelnya jaraknya ialah lebih kurang 200 meter
200 meter sahaja daripada Masjid Haram. Dan yang kedua, specialnya biasa orang buat haji ni agak kritikal ketika di Mina, tinggal di kemah, kemahnya agak jauh. Kami sediakan hotel yang dekat dengan tempat melontar, free, percuma. Dan kemudiannya kami juga ada peruntukan untuk orang yang nak pergi tawaf ifadah dengan cepat. Dan pakej kami juga ada VVIP dengan special harga. Dan yang paling penting, tawaran hari ini, siapa yang call kami hari ini pada tertera itu, kami bagi pakej special potongan sebanyak RM2,000. InsyaAllah. Bersama dengan Iman Travel, pengalaman daripada para ustaz 20 tahun lebih, kami ada modul hafaz Quran, modul khatam Quran, modul tafsir Al-Quran, dan pergi haji balik dengan berhijrah, berubah dengan haji bermodul. Sekian, bersama dengan Iman Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Datuk Zawawi daripada Iman Travel. Menarik sangat ya tentang pakej istimewa haji itu tadi. Baiklah, hari ini sebenarnya untuk hari Jumaat seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda satu lagi topik berkaitan hikayat perkahwinan. Kalau kita nak cakap tentang kesetiaan, itu juga mungkin menjadi antara teras utama dalam hubungan perkahwinan. Ada orang yang mampu untuk setia walaupun pasangannya jauh beribu batu. Ada orang pula walaupun pasangannya sentiasa di sisi, namun sukar untuk mengekalkan kesetiaan tersebut. Sukarkah untuk kita mengekalkan kesetiaan? Ini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda di Wanita hari ini. Dan seperti biasa, jika anda ada sebarang pendapat, komen ataupun apa sahaja, anda boleh terus kongsikan bersama kami di www.whitv3. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu yang istimewa untuk anda yang kabarnya ramai orang teruja untuk dapatkan gaji seumur hidup. Jadi Nestle telah pun melancarkan sebuah peraduan gaji seumur hidup di mana dua pemenang hadiah utama akan membawa pulang gaji seumur hidup bernilai RM3,000 setiap bulan. Pemenang-pemenang bertuah yang lain juga akan berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan setiap minggu. Peraduan ini akan berlangsung dari 14 Februari hingga 30 April 2020. Jadi apa tunggu lagi? Jom sertai dengan membeli produk-produk Nestle kegemaran anda seperti Milo, Maggi dan Nescafe bernilai RM15 dalam satu resit sekarang. Jangan tunggu-tunggu tau. Jangan lepaskan peluang. Terus hantar borang. Mana-mana tahu anda bakal memenangi peraduan dan juga hadiah gaji seumur hidup ini. Jadi ingat pesan saya tadi, topik yang bakal kita kongsikan pada hari ini tentang kesetiaan. Sukarkah untuk kita kekalkan kesetiaan ini? Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dalam segmen tajaan kita hari ini. Kita bersama dengan Dato' Azri Razi. Apa khabar, Dato'? Baik, sihat, Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria seperti biasa, Fiza. Alhamdulillah. Kita tak sabar nak nantikan apa yang nak dikongsikan oleh V Asia pada hari ini. Okay, terima kasih, Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Fiza, hari ini lain sikit sebab apa saya bersiaran lebih awal. Fiza, hari ini saya tak keseorangan, Fiza. Saya bawa hari ini Pakcik Idris. Pakcik Idris umur berapa, Pakcik? 68 tahun tahun 2020 ni. Tapi kejap lagi saya kena panggil dia Abang Idris. Wow. Sebab apa, dia akan nampak macam umur 40 tahun. Senyum lebar lepas sikit. Ni. Yang mana kalau anda tengok, ya, saya faham kat luar sana, Fiza, ramai yang ada masalah rambut beruban. Fiza, saya kira ya, semua orang nak nampak muda. Sebab apa, bila rambut putih, rambut beruban ni akan membuatkan kita nampak lebih berusia. Jadi hari ini kita nak buat demonstrasi penggunaan inai hitam ataupun inai perang, Fiza. Yang mana ya, anda boleh lakukan secara sendiri di rumah. Yang mana ya, dengan setiap pembelian pack inai hitam ni ataupun inai perang ni, anda akan mendapat dua larutan ni. Inai hitam satu dan juga inai hitam dua. Jadi campurkan kedua-dua larutan ni dalam mangkuk, Fiza. Mangkuk kita campur dua-dua larutan ni, kita kacau, kita sebatikan, lepas tu kita terus sapu kat rambut. Tak payah campur air kan? Tak payah campur air. Jadi mudah sangat. Yang mana ya, proses menginaikan rambut anda kurang daripada 5 minit. Kalau anda sapu kat rambut tu, biarkan seketika dalam masa 10 minit hingga 15 minit dah cukup memadai, Fiza. Dan yang paling penting ya, penggunaan krim, penggunaan inai hitam dan juga inai perang di Asia ni, Fiza, sangat-sangat baik ya. Sebab apa ya, selain pada membantu menutup uban, ia juga dapat membantu melebatkan rambut anda. Sebab apa ya, dalam ada formulasi-formulasi yang terbaik ya, seperti ekstrak noni, kemudian minyak sayuran, ekstrak daun inai, Fiza, saya kira ya, sangat-sangat baik dapat membantu menyuburkan rambut anda.
Sebab itu Fiza, yang mana pengguna-pengguna dah gunakan inai hitam ataupun inai perang Asia ni, mereka sendiri rasa berpuas hati. Jadi ya, bila dah naik uban baru, mereka akan terus guna balik sebagai touch up pada bahagian bawah. Anda lihat ya, sekarang ni kesannya sangat segera Fiza. Sapu sikit je anda dah dapat lihat perubahan. Inilah keistimewaan inai hitam dan juga inai perang yang mana anda boleh gunakan tanpa was-was Fiza. Sebab apa saya katakan begitu ya, sebab apa inai hitam dan juga inai perang di Asia ni ianya menyerap ke dalam rambut. Bukan seperti pewarna rambut. Sebab apa pewarna rambut ni memang was-was kita nak guna, sebab apa pewarna rambut ni ianya hanya menyelaputi luar rambut. Tetapi inai hitam dan juga inai perang di Asia ni menyerap ke dalam rambut ya. Senyum dan, sikit bang Deris. Dah jadi abang dah lepas ni. Fiza, tapi sementara tu saya nak share dengan anda ya, yang mana ya, kalau anda nak rambut yang lebih blonde Fiza, macam asisten saya ini, anda lihat sekarang ini, anda boleh dapatkan krim pewarna berinai di Asia warna kayu manis. Rambut Afiq tu warna kayu manis. Jadi ya Fiza, harga untuk inai hitam ni hanyalah RM26 sahaja. Yang mana kita akan naikkan harganya RM28 pada bulan hadapan. Jadi dengan segera anda akan dapatkan dengan segera di kios-kios jamu berhampiran. Ataupun boleh buat belian ya secara online di Shopee dan juga di Lazada. Dan anda semua tak perlu risau Fiza, sebab apa produk Viasia bebas daripada produk tiruan ya. Yang mana ya, saya jamin kualitinya adalah kualiti yang terbaik. Yang mana telah mendapat penganugerahan sebagai super brand. Okey. Itu tentang inai. Tapi ada juga yang nak dikongsikan tentang tonik subur rambut. Ya Fiza, ini dia saya bawakan produk yang kedua, tonik subur rambut. Saya faham ya, ramai kat luar sana yang ada masalah rambut botak Fiza. Rambut selalu gugur, terutamanya kalau wanita dalam pantang ada masalah rambut gugur. Satu hari antara 30 hingga 50 helai rambut Fiza. Dan orang lelaki Fiza biasanya ya, mereka ada botak berbentuk U, berbentuk W kat depan kepala ya. Jadi gunakan tonik subur rambut ni, saya kira ya formulasi yang sangat baik. Sebab apa, dalam ni ada ramuan yang menggabungkan petuk oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India ya. Seperti ginseng, yang mana kita ketahui ya, ginseng ni banyak sangat manfaat untuk melebatkan rambut. Sebab apa, ianya diperkaya dengan ginseng nosida Fiza. Dan kemudiannya ya, dalam ramuan ginseng juga ya ada minyak seri ya, yang mana minyak seri ini dapat membantu melebatkan rambut. Dan juga ya, petua masyarakat Melayu juga kita gunakan dalam tonik subur rambut ni, iaitu ekstrak bunga raya Fiza. Yang mana kita tahu ya, ekstrak bunga raya ni sangat tinggi dengan kandungan sejenis lendir ya, mucin. Yang mana mucin ni kalau anda sapu pada kulit kepala, terutamanya kalau kena pada akar rambut anda Fiza, dapat membantu ya menguatkan lagi helai rambut dan juga ya melebatkan rambut anda. Dalam masa sama juga Fiza, dapat membantu ya mengekalkan warna asal rambut anda. Jadi ya, siapa-siapa yang guna tonik subur rambut ni secara teratur Fiza, insyaAllah ya, mereka akan, kata orang tu, lebih awet muda, rambut lebih lambat untuk beruban. Dan harga tonik subur rambut ni hanyalah RM27 sahaja. Yang mana dengan setiap pembelian tonik subur rambut ya, pengguna akan mendapat syampu ikan lurus secara percuma. Dan istimewanya syampu ni Fiza, bila anda guna syampu ya, tak payah lagi nak guna perapi Fiza. Sebab apa, dalam syampu ikan lurus ni dah menggabungkan formulasi syampu dan juga perapi 2-in-1. Dan paling penting, dalam syampu ni juga ya ada ramuan organik Fiza, yang mana ya seawal penggunaan anda dapat rasai perubahan ni. Mana Fiza, kalau kita guna syampu biasa yang tinggi kimia, kadar keguguran rambut sangat banyak. Tetapi bila anda guna syampu yang anda beli dapat secara percuma ni, anda dapat lihat perbezaan dia. Yang mana seawal bilasan pertama ya, kadar rambut gugur tu sangat kurang. Dan sebenarnya syampu juga dijual secara berasingan, harga RM25. Dan Fiza ni dia saya bawakan gel rambut uban dan lebat ya, yang mana dapat membantu melebatkan rambut anda. Kemudiannya sesuai ya sebagai gel penggayaan rambut. Saya faham kat luar sana ramai sangat yang suka guna pomade. Sebab apa ya, pomade ni Fiza boleh menyebabkan rambut kita cepat beruban. Sebab apa, tinggi dengan bahan kimia. Tapi gel rambut uban dan lebat ni sangat-sangat ramuan organik ya, mengekalkan herba-herba semula jadi yang sangat baik untuk kesihatan dan juga kelebatan rambut anda. Harga RM27 juga Fiza, yang mana ya dengan setiap pembelian gel rambut uban dan lebat ni, anda akan mendapat syampu uban secara percuma. Dan sekarang ni anda lihat rambut Abang Idris ni. Kalau tadi kita panggil Pakcik Idris Fiza, sekarang ni dah boleh panggil Abang Idris. Sebab apa, nampak lebih muda, rambut dia dah hitam. Transform ya secara total, secara menyeluruh. Kalau tadi penuh dengan warna putih beruban, dalam masa singkat Fiza, tak sampai 6 minit, anda dapat lihat perubahannya. Jadi boleh hubungi hotline kami ya, 03-3359-9872 untuk konsultasi secara percuma, ataupun boleh beli di toko-toko jamu yang berhampiran. Ataupun boleh buat belian secara online di Shopee, di Lazada dan juga di Jombai. Yang mana Fiza, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli. Sebab apa, Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih. Fiza, sikit lagi. Bagi anda yang nak jadi ejen kami, menyertai rakan niaga kami dengan modal serendah RM350 saja, anda layak menjadi ejen kami. Hubungi hotline kami. Baiklah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk di atas penjelasan itu tadi. Sama-sama. Nak tanya Datuk, dalam hubungan perkahwinan, Datuk rasa setia itu penting tak? Penting sangat.
setia tu. Memang sangat penting setia, tapi sukarkah sebuah kesetiaan ini? Ini nak kami kongsikan kepada anda dan kami nak kongsikan kepada anda sedikit sudutan drama ini. Saksikan. Kita duduk keluar hari-hari macam ni, takkan laki you tak syak apa-apa? Takkan syak sebab I minta kebenaran daripada dia. Kita bukan berdosa tau kalau isteri keluar tak minta kebenaran saya. Cai. Panjang malam, Cai. Assalamualaikum, abang. Ina dengan kawan-kawan ni. Abang, malam ni kalau Ina balik lambat sikit boleh? Okey, abang. Okey. Love you too. Macam ni? Macam ni je lah. Cinta tu buta. Itu dia tadi sedutan daripada drama Camilla yang mana mungkin anda baru saja menyaksikan siri ini ditayangkan di TV3 pada bulan yang lalu. Yang mana kita lihat bagaimana seorang wanita ini sukar untuk mengekalkan kesetiaannya apabila melihat ada banyak potensi-potensi yang lebih bagus daripada pasangannya sendiri di depan mata. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita bersama dengan panel kita di studio hari ini tentang sukarkah sebuah kesetiaan. Kita bersama dengan di sebelah saya, kita bersama dengan Haiza. Hai, assalamualaikum. Salam Jumaat. Sihat ke, Haiza? Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Amari. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya, dari hujung sana kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Topik panas-panas ni, Doktor Tengku Asmadi lah yang penting. Kami nak ucapkan terima kasih juga kat Doktor sebab setia bersama kami di wanita hari ini. Tak sukar untuk setia? Tak sukar. Okey. Doktor, kalau kita cakap tentang setia ini, saya kira ini merupakan teras ataupun kunci kekuatan dalam hubungan rumah tangga. Tapi setia ni sukar untuk kita definasikan mengikut individu. Kalau bagi doktor secara ringkasnya, apa yang kita perlu faham tentang setia ni? Bagi saya. Bagi saya ni dia setia ni mudah aje. Setia ni maknanya kita tidak meninggalkan. Contoh, kalau kita kata loyal kepada TV3. Maknanya apa? Kita bekerja di TV3 daripada muda sampai ke tua tak tinggalkan TV3. Setialah tu dengan satu organisasi. Dan begitu juga apabila kita dengan pasangan kita, setia dengan pasangan maknanya kita tidak tinggalkan pasangan kita dalam keadaan dia tengah nama tengah mekar, nama jatuh, tengah cantik, tengah tak cantik, tetap bersama. Itu maknanya setia sebenarnya. Okey. Saya rasa jelas apa yang doktor katakan tadi. Tapi macam Amar sendiri, daripada peringkat percintaan sampailah ke perkahwinan, pernah tak diuji dengan kesetiaan? Pernahkah diuji dengan kesetiaan? Pernahlah, orang kata tipulah kalau tak ada orang kata diuji dengan kesetiaan sebelum kahwin dan sekarang dah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata, itu putra Ashtar, alhamdulillah. Orang kata macam-macamlah dugaan dia, tapi paling penting kita harus orang kata jujur dalam percintaan. Okey, jadi itu daripada Amal sendiri. Kita nak dengarkan daripada Haiza. Dia dah duduk dengar diam je. Dia ambil je apa yang dikongsikan oleh Haiza, tapi kita nak kongsikan juga sesuatu daripada berita terkini. Silakan. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Wanita hari ini dan kita masih lagi membincangkan tentang topik sukarkah sebuah kesetiaan. Tadi kita dengarkan jawapan daripada doktor dan juga Amar. Sekarang ni Haiza dah berdebar-debar. Kenapa berdebar? Sebab bila dia tergantung nak kena bagi jawapan yang best. Okay. Apa yang best tu kan? Okey, tapi kalau kita cakap tentang kesetiaan dan kesukaran ini kan, adakah sebenarnya sukar juga untuk Haiza yang satu ketika dahulu mungkin pernah berjawapan dengan suami Haiza sendiri sebagai seorang artis dan juga selebriti, mungkin ada banyak ujian-ujiannya. Okey, memang betul. Kita fikir macam ni tau, sebab masa kita bujang dulu, rasanya highlight tu tak ada pada kita sangat. Tapi bila kita dah kahwin,
kita rasa dia punya penjuru-penjuru yang ada yang DM, ada yang ini, ada yang itu. Saya rasa dia punya dugaan lebih-lebih. Ni lagi saya tak tahu kenapa bila orang dah berkahwin, selebriti lah yang saya cakap, kebanyakan kawan-kawan yang dah berkahwin pun cakap benda yang sama. Ada orang nak try juga, tapi orang nak cuba. Juga, kadang-kadang tengah single tak ada pula orang nak mengugat. Tak laku ke kita? Tapi itulah, cumanya sebab kita ada keyword setia itu, betul tak doktor? Jadi kita insya-Allah lah kita cuba berada di landasan yang betul. Jangan layan dan sebagainya. Oh, gitu. Kalau peminat, tak apa. Okey, okey. Tapi kita nak tanya juga kepada doktor. Apakah antara faktor-faktor yang membuatkan sukarnya seseorang itu untuk mengekalkan kesetiaan? Yang jadi sukar ni bukan sebab apa. Sebab kita tidak fokus kepada apa yang kita ada. Kita sentiasa melihat yang di luar itu lebih baik daripada yang ada di depan mata. Lebih indah. Lebih indah, lebih cantik. Okey. Kalau kita kena faham, kalau kita berkahwin, kita mencari pasangan yang cantik misalnya. Di luar sana ramai lebih cantik. Nak cari pasangan yang pandai masak, pandai masak pun ramai. Kan? Kalau nak cari pasangan berduit, berduit ramai kat luar sana. Jadi berapa ramai yang kita boleh angkut dengan kita? Cerita dia kan. Air angkut. Jadi yang akhirnya kita kena berpijak di bumi nyata bahawa adalah lebih indah, lebih seronok apabila kita fokus kepada apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jaga elok-elok. Walaupun mungkin kadangkala berkahwin ini pasti akan ada waktu perang dia, waktu yang bergaduh dia. Sebenarnya bagi orang yang di peringkat awal perkahwinan, gaduh ni sebenarnya kerap sebab kita nak mengenali pasangan. Yang seronoknya yang selepas bergaduh tu. Kan, yang mana di situlah kita akan rasa inilah saat untuk merapatkan lagi jurang kasih sayang dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan gaduh tu untuk saling kenal sebenarnya. Ada sisi-sisi hidupnya yang kita baru nak kenal. Jadi dengan bergaduh itulah kita mula terbongkar sisi-sisi lain yang mungkin zaman percintaan kita tak nampak. Tapi jangan pula bila kita nampak sisi-sisi lain tu tadi menyebabkan kita kata oh ini alasan untuk kita tidak setia. Sepatutnya kita lebih kenal, kita lebih setia sebab apa? Kalau kita nak keluar, kita nak kenal orang yang baru, kita tak kenal juga sisi-sisi buruk dia. Sisi gelap, kan? Tidak silap. Kemudian sisi-sisi itu lagi teruk daripada apa yang kita ada. Jadi sebab itulah kita tak payah nak risikokan apa-apa. Yang mana cuba bina kebahagiaan dengan apa yang telah Allah datangkan kepada kita. Cuma kadangkala ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Sebab itulah dalam hidup ini ada tata caranya, kaedahnya kalau perlu berpisah. Tetapi biasanya itu pilihan terakhirlah. Kan, pilihan terakhir. Malah kita kata kena cuba dulu all the nine yards. Yes. Cuba sedaya upaya dulu. Sebab tu kalau kita macam orang lelaki ni, saya beritahu bila kita berkahwin, cuba padam perkataan cerai daripada kepala kita. Maknanya walaupun Allah bagi pada kita lafaz cerai, tapi kita padam. Maknanya tadi kalau bergaduh macam mana pun, pergi mahkamah lah, pergi pejabat kadi lah, cari kat sana lah. Okay. Cari dengan kita tak ada perkataan cerai. Okey, ada banyak poin-poin yang telah pun dikongsi oleh doktor tadi. Marah tu kadang-kadang boleh menyemarakkan lagi hubungan. Betul. Kan? Kena pujuk, dipujuk, merajuk dan sebagainya. Kemudian buang perkataan cerai, persefahaman. Tak kenal. Tak kenal. Betul. Okey, sebelum kita nak dengarkan pendapat Amar, nampak dia kusuk tadi. Dia ada pula kena. Nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Silakan. Sekarang ni banyak internet, banyak medium untuk dia curang bersih, you know, with a lot of apps, you know, dating apps and whatnot. Sebagai kawan lelaki, mungkin kita selalu lupa, kita tak appreciate benda yang depan mata kita. Kita suka cari yang lain. Mungkin dia tak bersyukur dengan apa yang dia rasa, dia dapat lah. Dan mungkin disebabkan nafsu dia. Biasanya kalau curang ni sebab dia bosan dengan pasangan lah. Kebiasaannya apabila perkara ini berlaku, apabila ini kurangnya tentang pengetahuan agama. Itu nombor satu lah. Yang keduanya, kurangnya ada hubungan komunikasi yang baik antara suami dan isteri tersebut. Mungkin dia tak terima pasangan dia tu seadanya ataupun tak appreciate. Satu, lepas tu dia boleh dapat lagi baik daripada apa yang dia sekarang ni. Boleh ingat waktu mula-mula waktu susah bersama dengan pasangan. Jadi dia akan lebih appreciate dengan pasangan dia. Saya rasa komunikasi itu penting. So kalau macam
let's say kawan wanita ke, kawan lelaki ke, ada apa-apa isu, kita bincang dulu. Jangan bawa benda tu keluar daripada rumah, kita bincang kat office ke, dekat luar ke. So bila kita bincang macam tu, nanti orang tahu yang dia ni ada masalah. So mungkin kita boleh mencelah. Ingat balik memori dia yang dulu-dululah sebelum kahwin kan, macam mana dia nak tackle isteri dia. Okey, mungkin kalau lepas dah kahwin yang tempoh yang lama, dia punya cara nak tackle tu mungkin kena buat lebih lagi. Ha, dan isteri pun kena ada respon yang positif lah. Tak naklah jual mahal sangat kan. Terima seadanya pasangan masing-masing. Sebab setiap manusia ni dia tidak, orang kata apa, tidak sempurna. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Itu dia pandangan orang ramai yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Syikin. Macam-macam komen, ada juga tips yang dikongsikan. Tapi saya nak dengarkan pandangan daripada Amar dahulu. Pernahkah, macam soalan periksa kan? Pernahkah kesetiaan anda diuji ketika anda berjauhan dengan isteri anda? Pernahkah? To be honest, saya orang kata pernah melalui sebelum kahwin dan selepas kahwin. Orang kata masa tahun lepas saya pernah berjauhan dengan isteri saya atas tuntutan kerja, doktor. Alhamdulillah memang agak lama juga, dekat setengah tahun juga kurang lebihnya. Tapi maksudnya kadang sebulan sekali kami jumpa ibaratnya. Tapi alhamdulillah my wife dia faham kerja saya. Cuma orang kata netizen-netizen kat luar macam-macam gosip liar yang keluar pasal saya, keluar macam-macam dugaan yang saya pun sampai time tu pressure juga. Pressure, tekanan. Tapi alhamdulillah time tu my wife tengah pregnant. Tengah pregnant. Saya cuma time tu saya cari rezeki yang halal, saya fikir nak cari rezeki untuk keluarga, untuk isteri. And then saya cuma berdoa time tu. Saya doa bismillahirrahmanirrahim. I percaya anything happen good reason. Okey, tapi nak tanya, pernah tak tidak setia? Pernah tersasar. Tersasar dari landasan. Orang kata tak setia tu alhamdulillah lah. Paling penting dalam hubungan keluarga suami dan isteri kena harus jujur. Jujur, ikhlas. Of course orang kata benda tu paling penting. And setia tu selalu subjektif benda tu kan. Cuma pernah ada orang kedua, orang ketiga datang. Macam tu kan, pernah datang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya memang doa je, berkat doa orang tua juga alhamdulillah. So goyah tak? Macam goyah sedikit time tu, tahun lepas sebenarnya. Ikhlasnya lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, syukur saya doa yang baik-baik. Isteri pun doa. Setiap hari dia mengaji. Mengaji setiap hari. Alhamdulillah mungkin doa beliau juga. Alhamdulillah, terima kasih. So alhamdulillah, syukur. Iman yang kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Solat jangan tinggal. Tapi itu mungkin berbalik dengan apa doktor katakan tadi. Ujian tu mesti ada. Tapi bagaimana kita nak melihat nak melihat dan nak menyelesaikan sesuatu perkara tersebut. Tapi bagi Haizah, rasalah apa antara faktor-faktor juga yang boleh menjadi penyumbang kepada masalah kesetiaan ni bagi orang wanita? Okey. Satunya ialah memang kalau dari dulu perangai dia macam tu. Ya. Kan? Itu betul juga ya. Tak boleh adjust pun kan. Lepas tu saya rasa kuat suka melayan juga. Tu juga kalau orang yang dia nak cuba itu tidak tepuk dia, saya rasa benda tu takkan jadi. Tapi kalau dua-dua sama dia on, maknanya Memang itu antara punca jugalah. Dan saya satu lagi, saya rasa media sosial itu sangat-sangat kadang-kadang membantu untuk berlaku tidak setia. Sebab ada je orang cuit sikit, puji sikit je, dah melambung dah, lupa dah siapa orang di depan kita, di belakang kita. Itulah, selalu kena berfikir yang macam doktor kata tadi, kena hadap benda yang ada dengan kita ni sebenarnya. Kalau kita tak ingat, itu memang akan tersasar jauh ya. Kalau kita nak cakap tentang apa yang Amar katakan, Haizah kongsikan dan doktor kongsikan tadi, kita harus terima pasangan kita seadanya untuk kita mengekalkan kesetiaan. Apa yang dikongsikan oleh orang ramai tadi, ada yang mengatakan bahawa kita kena kenang saat susah kita bersama, duka kita bersama, dan siapa yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi macam apa yang Amar katakan tadi tentang kesetiaan ini subjektif juga kadang-kadang. Ada orang yang mungkin pasangannya dipukul, ditipu, diherdik dan sebagainya, tetap setia dengan dia pasangan. Okay, tetap okey, tetap orang setia. Orang luar pula macam, kenapa kau tunggu lagi. Makcik bawang lah. Tapi kalau ada juga pasangan yang mana diberikan kemewahan, diberikan kasih sayang, tak perlu buat kerja dekat rumah, ada pembantu, ada pemandu. Tak ada cacat cela. Ya, tapi tak boleh setia. Ini apa yang masalah yang berlaku sebenarnya, doktor?
saya nampak ini masalah jiwa ni. Masalah jiwa kan. Sebab apa? Kita kena faham satu. Okey, ya. Jiwa yang kosong tidak boleh diisi dengan harta, dengan benda, dengan duit. Ya, tak boleh diisi dengan kereta berjenama, rumah yang besar. Jiwa tu, ya, kalau jiwa itu tidak diisi, walaupun nampak bahagia, sebenarnya dalamnya kosong. Kan? Baik. Mungkin orang kata pula, bagaimana pula yang kena hentam kata tadi kan? Bagaimana dengan jiwa dia? Baik. Di situ datangnya iman pula. Ha, kan? Jiwa satu, iman satu. Kan? Maknanya dia tahu bahawa dia ni itulah suami dia, kok mana pun dihentam ke apa, di situlah syurga dia. Jadi masing-masing kita ni manusia, kita ada pegangan prinsip yang berbeza-beza. Okey, tak sama, dan kita tak boleh tanam prinsip kita kepada orang. Kita tak boleh kata tengok aku kena hentam pun semua aku. Kau pun kena pakai macam tu. Tak sama. Sebab cara dia dibesarkan, keluarga dia berbeza, tempat dia dibesarkan berbeza, yang ini berbeza kan. Jadi oleh sebab itu kita tak boleh. Jadi sebab itulah kalau kita tengok yang sanggup apa semua tu, kita hanya boleh doakan dia, ya Allah ya Tuhanku, supaya syurgalah tempat dia. Kan? Supaya satu hari ni kadang-kadang Allah mungkin datangkan pengganti yang lebih baik lagi. Kita tak tahu. Sebab kerja Allah ni, kita bukan hidup setahun, dua tahun. Kita hidup banyak tahun. Jadi setiap kesabaran itu akan memberikan hasil. Jadi setia itu juga perlukan kesabaran. Kan? Iaitu kadang-kadang kita nampak ada perkara yang kita tak puas hati, yang kita tak seronok. Tetapi kesabaran itu boleh membawa kepada kesetiaan. Jadi sebab itu kalau nak setia juga, saya selalu ingatkan 3K kena ada. Yang pertama kita kena ada dari segi kenang. Kena kenang jasa, kena kenang waktu susah, kena kenang waktu mula-mula dulu. Ya. Jadi kena kenang. Yang kedua, kena kesihan. Kan? So, untuk kita nak buat apa, kesianlah, tak sampai hatilah, tak tergamaklah. Dan yang ketiga, kena ada komunikasi. 3K ni ada, insyaAllah akan terbentuk kesetiaan tu tadi. Okey, insyaAllah. Kita tanamkan 3K itu dalam diri kita untuk kita kekalkan kesetiaan. Tapi itu doktor ada 3K. Tapi kalau Amar pula, apa yang Amar guna pakai untuk memastikan bahawa insyaAllah di mana Amar berada, ke mana Amar pergi, dengan siapa Amar dikelilingi ataupun digoda, tetap setia dengan pasangan? Alhamdulillah, orang kata syukurlah. Orang kata paling penting tu kalau saya keluar outstation, kalau bekerja atas urusan kerja ataupun bisnes, alhamdulillah, saya selalu berkomunikasi dengan isteri. Dengan my mom juga, dengan keluarga. So saya akan bagi tahu kat mana saya sekarang. Saya lepas ni saya nak buat apa, saya nak pergi meeting dengan siapa. So saya nak pergi gym ke, saya bagi tahu ke beliau. Alhamdulillah. So komunikasi tu ada, if kalau orang luar tiba-tiba nak cocokkan apa, oh, memang saya berjumpa dengan beliau dengan scan. So insyaAllah masalah-masalah yang sedemikian rupa tu insyaAllah tak akan timbul. Paling penting harus jujur. Jujur. Orang kata itu kunci utamalah, jujurlah, setia harus. Okay. Lelaki kan, perempuan lagi lah kan. Kalau doktor 3K tadi Amar JS, jujur, setia. Ada kena huruf juga kan boleh? JS. Dan dia disiapkan dengan P sekali, pembuktian. JSP. Tips. Okay. Tapi kalau macam Haizan sendiri lah, betul. Macam Haizan katakan tadi, wanita ni kadang-kadang lebih banyak ujiannya. Sebab kadang-kadang, lagi-lagi sebagai seorang selebriti, kadang-kadang yang datang tu pun daripada pelbagai orang, ingin pangkat dan sebagainya. Jadi bagaimana Haiza sendiri meletak tembok penghalang bagi mengekalkan kesetiaan itu? Okey, saya nak cerita dululah sebab saya orang memang jarang nampak saya, mungkin media sosial siapa yang follow saya nampaklah saya dengan suami. Tapi yang tak follow, yang memang tak kenal rapat, ada pernah saya pergi makan, suami saya tengah beratur pergi beli, saya tunggu kat meja makan, makcik ni, awak yang masuk pertandingan? Ya, saya cakap kan. Okey. Lepas tu dia nampak suami saya datang. Oh, suami kau ingat janda. Jadi kan, jadi saya rasa benda-benda yang macam tu yang membuatkan kita aduh kan. Kita nak tayang pun masalah pula Jadi takkan kita nak tunjuk yang kita macam ni. Okey, tengok aku setia dengan suami aku. Maksudnya ada cara masing-masing. Dan bagi Haizal lah, kalau anda rasa setia itu memang satu keyword yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi kenalah pegang. Kena pegang dan memang kalau jauh pun macam mana pun sentiasa macam dikata adalah komunikasi. Untuk saya pun
kunci dia juga komunikasi. Saya kira niat yang kita tanamkan dalam hadis itu pun penting kan. Adakah orang cakap, eh asyik report je, bukan report. At least suami tahu macam Aizah, jumpa macam-macam orang. Eh tadi dengan tu laki dia tak marah ke? Tak, kita ada kerja ni kan. Kita takut orang salah faham. Itu yang kadang-kadang kita tak boleh nak bagi penjelasan kepada orang sekeliling. Tapi cukup penting agar kita dan pasangan kita sahaja tahu. Mungkin doktor juga boleh kongsikan di penghujung perbincangan kita ini. Kalau nak setia tu, sampai bila kita harus setia? Contoh macam tadi, kalau dah dipukul, dihentak, ditipu, diredik, sampai bila kita harus setia? Dan sejauh mana harus kita kekalkan kesetiaan itu dalam zaman yang penuh kesukaran hari ini? Okey, bak kata pepatah lah kan, baik pun kena berpada-pada. Yang penting sekali dari segi adil, adakah pasangan kita berlaku adil kepada kita? Kan? Kadang-kadang memang diuji, kadang-kadang mungkin dia marah sebab apa, dia mengamuk sebab apa, mungkin tekanan. Kita kena memahami dulu. Kadang-kadang sebab masalah duit, masalah di tempat kerja, masalah. Jadi kita cuba menyelami dia dulu. Sebab hanya orang gila aja balik pukul pasangan, balik pukul pasangan kan. Kan itu gila, itu masalah masalah mental tu kan. Tapi kalau orang normal pasti ada punca dan sebagainya. Dan bila kita lebih memahami, doa dan sebagainya, insya-Allah benda itu selesai. Sebab kita nak perkahwinan ni biar sampai ke hujung nyawa. Kita sebab kita kena kenang ni dalam perkahwinan ni dapat anak satu, anak dua, anak tiga. Mereka perlukan mak, mereka perlukan ayah, dua-duanya perlu. Jadi kesetiaan tu biarlah sampai ke hujung nyawa. Kecuali ya kalau katakan misalnya tiba-tiba suaminya menagih, suaminya kaki botol, itu adalah perkara-perkara yang membolehkan, bukan tak setia, tapi hak kita yang tidak dipenuhi, maka kita boleh tuntutlah untuk berpisah. Okey, jadi sedikit mungkin tips daripada Amar sendiri. Tips daripada Amar untuk jujur. Okay. Setia. Setia, jujur, setia. Okey. Harus orang kata bismillahirrahmanirrahim. Kita paling penting hubungan antara suami dan isteri harus setia, paling orang kata harus jujur, kena orang kata saling melengkapi satu sama lain dan juga harus ikhlaslah, ikhlaskan diri insya-Allah. Okey, daripada Haizah? Pada saya, apa yang saya ada kat tangan, handphone kan, saya pegang kan. Jadi wallpaper kena letak gambar laki dia, gambar anak. Jadi ada muka, sekejap lagi tukarlah. Jadi itu orang kata reminder, mengingatkan kita bahawa ada je depan mata kan. Kita harus sentiasa setia pada pasangan kita, sayang pada keluarga kita. Baiklah, terima kasih tujukan kepada doktor. Terima kasih. Kepada Amar dan juga kepada Haizah di atas perkongsian tentang topik kita hari ini. Sukarkah untuk setia? Tak sukar saya untuk setia kalau kita tahu bagaimana untuk menghargai pasangan kita. Betul. Mencintai diri kita dan pasangan kita, insyaAllah perhubungan kita akan kekal hingga ke hujung nyawa. Semoga menjadi manfaat kepada anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini 28 Februari 2020. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini yang telah sudi bersama dengan kami dari awal sampailah ke hujung siaran pada hari ini. InsyaAllah esok kami akan terus setia bersama dengan anda kembali memeriahkan hari Sabtu anda dengan WHI Extra, iaitu dengan topik istimewa Pesta Ais. Ada macam-macam nak kami kongsikan tentang ABC viral. Kita ada ais krim emas. Kita ada ais carving dan macam-macam lagi yang istimewa yang ingin kami kongsikan bersama anda di WHI Extra. Jadi pastikan terus bersama kami sehingga berjumpa lagi mewakili pihak penerbit hari ini, Hazrina Mat Kasim. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adat.
Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandisia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati itu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.